3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat, pemirsa, penggemar bonsai dimanapun berada, selamat bertemu kembali dengan saya Imin Bonsai. Pada sahabat-sahabat dan teman-teman pemirsa semuanya, semoga masih diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas, juga diberikan kesuksesan semuanya. Baik sahabat-sahabat pemirsa semuanya, di sini beberapa bulan yang lalu, mungkin ini sudah sekitaran 1 bulan, saya pernah melakukan penambahan cabang atau ranting. Di sini sudah sekitar 1 bulan kami akan melakukan pengecekan. Di sini ada 3 titik. Ini teman-teman ya, ada 3 titik di sini. Nih, ada 3 titik yang mana pertumbuhannya dapat kita lihat perkembangannya. Nanti akan kita cek dan kita panen apabila ini sudah nempel, sudah kuat. Nanti akan kita potong untuk batang atau tempelan dari pohon yang lain ini. Baik sahabat-sahabat, akan langsung kita cek saja untuk keadaan tempel yang sudah saya lakukan. Satu persatu kita cek sahabat-sahabat ya, nanti apabila sudah dapat kita lakukan panen tentunya. Panen biar ini tidak terlalu lama, nanti kalau terlalu lama akan beda warnanya ya sahabat-sahabat ya, antara yang kebungkus sama tali plastik ini dengan yang lainnya, nanti warnanya akan beda. Jadi kalau sudah nempel langsung kita panen sahabat-sahabat ya. Ini agak, alhamdulillah ini sudah kelihatan menyatu, nanti akan saya dekatkan untuk proses selanjutnya. Ini juga akan kami cek juga. Baik sahabat pemirsa semuanya, ini sudah plastik sudah kami lepas semua, plastik yang untuk nempel untuk nali. Di sini akan saya lakukan proses untuk pemotongan, kami potong untuk yang buat nempel dari batang yang lain. Ini sudah kami lakukan satu persatu. Saya lakukan untuk pemotongan ini.
sudah kami lepas semua, sudah kami potong semuanya. Baik, ini tinggal memotong yang untuk dekat batangnya sudah saya lakukan, tinggal satu teman-teman ini. Teman-teman, hasilnya sudah saya lakukan penempelan potongan untuk menambah ya. Sudah saya lakukan pemotongan juga, nanti akan kita bawa pulang. Di sini sudah sekitar 1 bulan teman-teman ya, 1 bulan nanti akan kita review kembali setelah pertumbuhan habis saya potong dari cabang yang buat nempel. Berikutnya akan kami lakukan seleksi juga untuk tunas-tunas yang sudah mulai rimbun ini teman-teman ya. Baik sahabat-sahabat dan teman-teman, demikian proses dari awal proses penempelan menambah cabang, tentunya sampai hari ini sekitar 1 bulan sudah bisa nempel, walaupun ini belum pulih sempurna, namun nanti dengan berjalannya pertumbuhan perkembangan waktu mungkin akan kami review kembali sekali lagi, juga akan kami seleksi untuk tunas-tunas yang baru. Demikian untuk pengecekan dan pemotongan hasil dari tempel yang sudah saya lakukan, tentunya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan untuk sahabat-sahabat, teman-teman, pemirsa semuanya, tetap selalu semangat menjalankan aktivitas, diberikan keselamatan dan kesuksesan. Demikian saya akhiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.